Polres Sumedang Jawa Barat pada Rabu petang lalu mengamankan puluhan pelajar tingkat SMA dan SMK yang diduga akan melakukan aksi tawuran. Dari 98 orang pelajar yang diamankan, terdapat para pelajar yang berasal dari wilayah Cirebon yang datang dengan alasan menghadiri ulang tahun sekolah yang ada di Sumedang. Sebanyak 98 pelajar ini berhasil diamankan Polres Sumedang Jawa Barat pada Rabu petang lalu saat tengah berkerumun di dekat pom bensin Samsat. Diduga mereka akan melakukan aksi tawuran bersama sekolah lainnya. Dari puluhan pelajar yang diamankan, tidak hanya pelajar asal Sumedang, namun ada 28 pelajar dari sekolah di wilayah Cirebon. Kepada petugas, para pelajar asal kota Cirebon itu mengaku akan menghadiri acara ulang tahun salah satu sekolah di Sumedang. Beruntung berkat laporan masyarakat, petugas Polres Sumedang yang diterjunkan langsung mengamankan kerumunan pelajar guna mencegah indikasi terjadinya tawuran. Anak-anak itu berkumpul di SPBU depan Samsat. Nah, setelah kami cek, akhirnya kami bawa ke Mako Polres Sumedang untuk dilakukan pendataan. Setelah dilakukan pendataan dan ditanya bahwa anak-anak tersebut ternyata tidak hanya dari Sumedang saja, tapi ada juga dari wilayah kabupaten maupun kota Cirebon. Untuk sejauh ini yang diamankan berapa banyak siswa ada? Untuk sementara malam ini yang dari wilayah Cirebon sekitar 28 dari berbagai sekolah. Kemudian yang dari wilayah kabupaten Sumedang sampai saat ini sekitar 70 orang. Karena ini memang baru terindikasi akan melaksanakan ataupun bisa saja terjadi tawuran. Selanjutnya, puluhan pelajar ini dilakukan pendataan dan pengarahan yang kemudian dikembalikan kepada pihak sekolah dan orang tua. Dari Sumedang, Jawa Barat, Sepadi Wihanda melaporkan.